Ada lemari, ada meja Dibuatnya dari kayu nangka Mari kita bekerja untuk mencari nafkah Dibuatnya dari kayu nangka Kalau puan campur stroberi Mari kita cari nafkah kebutuhan sehari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di area D31 Media Oke bro jadi pada video kali ini Saya pengen kasih lihat hasil free practice 1 Red Bull Rookies Cup di sirkuit Mugello Italia 2023 sudah selesai. Pembalap Indonesia ada satu yaitu Fadila Arbi yang ditamain juga pembalap reguler di Red Bull Rookies Cup musim 2022 dan juga musim 2023. Nah, di saat free practice satu itu yang tercepat adalah pembalap asal Italia alias Akamsi di sirkuit Mugello yaitu Guido Pini. Dengan lap time 2 menit 1 detik 934 yang dia torekan di lap ke-8 dari total 11 lap. Dan top speed tertinggi Guido hidupin itu 225,9 km per jam. Di posisi kedua ada Dodo Boggio dari Italia dengan lap time 2 menit 2 detik 017. Dan di posisi ketiga Maximo Quilis dari Spanyol. Di posisi keempat Alberto Ferrandes. Di posisi kelima Rico Salmera dari Finlandia. Di posisi keenam Alvaro Carpe dari Spanyol. Di posisi 7 ada Jacob Roston dari Australia. Kemudian di posisi ke-8 ada Fadila Arbi Aditama dengan nomor 93 dengan lap time 2 menit 02 631 yang dia torehkan di lap ke-12 dari total 12 laps. Ya, Fadila Arbi mencetak top speed tertinggi itu 221,3 km/jam. Ya, di posisi ke-9 ada Marcos Ruda, di posisi 10 Hakim Danis dari Malaysia, di posisi ke-11 Casey O'Gorman dari Irlandia, 12 ada Jacob Rosenthaler, 13 ada Cormac Buchanan dari New Zealand, di posisi 14 ada Leo, 15 ada Mizeran, 16 ada Angel Piqueras dari Spanyol. Selanjutnya di posisi ke-17 Eddie OC, di posisi 18 Daniel Sahril, 19 Morelli, 20 Kevin, 21 Stephenson, 22 Sinya Izawa dari Jepang, 23 Enriquez, 24 Carter Thompson dari Australia. Totalnya ada 24 pembalap Red Bull Race Cup di sirkuit Mugello 2023 ini yang mengikuti free practice 1 dan kita lihat Thompson sendiri lap time nya cukup jauh juga gap-nya yaitu hmm, 8.321 second ya dengan Guido Pini dan ya memang waktu itu dia sempat ya, cedera ya ketika race sebelum ini ya di sirkuit Lemang Prancis ya kalau saya nggak salah ya saya rada-rada lupa yang dia crash di itu ya di apa di exit pit ya ya oke okay, intinya seperti itu dan sehat-sehat buat kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye